Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih media officer dan salam sehat selalu buat teman-teman jurnalis. Yang pasti kita terima kasih, kita sudah sampai di Surabaya dan dijemput oleh panitia penyelenggara dengan sangat baik. Dan kita hari ini melakukan official training. Semua pemain yang kita bawa dalam keadaan siap untuk pertandingan besok. Saya berharap menghadapi tim yang sekualitas Persebaya ini, pemain fokus pada organisasi permainannya dan fokus pada permainan yang akan mereka lakukan di lapangan, karena memang selalu saya ingatkan sama pemain kalau main di sini ini ekstra, karena kenapa, mereka juga harus menyiapkan mental bagaimana ada di atas 50 ribu penonton yang punya suara demikian keras, sehingga mungkin kalau kita tidak siap secara mental akan mempengaruhi penampilan, dan itu yang saya ingatkan sama pemain. Dan yang lebih penting lagi adalah sisa waktu sampai dengan besok, saya berharap pemain terus menjaga kondisinya dengan baik dan siap di pertandingan besok menghadapi Persebaya yang dalam track recordnya, baik di dalam uji coba maupun di dalam pertandingan kompetisi kemarin, sangat konsisten, sangat bagus bermain. Saya rasa itu. Buat saya sebagai pemain, bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, bermain di stadion yang sangat luar biasa ini, sangat kita tunggu sebagai pemain. Karena mungkin itulah hal yang sangat luar biasa bagi kita sebagai pemain, ditonton berpuluh-puluh ribu supporter, mungkin supporter terbaik di Indonesia. Mungkin itu sebagai motivasi buat kita sebagai pemain untuk lebih bekerja, lebih maksimal lagi. Terima kasih.